Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kena batu ginjal seperti saya kemarin pagi-pagi kolek, yaitu pinggang kenceng, rasanya sakit. Masuk ke UGD, langsung disuntik, dikasih obat. Dokter menyatakan gejala-gejala apa ginjal. Ya. Setelah itu saya diperintahkan untuk apa itu ke bagian bedah, tapi saya langsung tidak ke bagian bedah, saya langsung datang ke dokter spesialis dalam, diperintahkan saya untuk USG. Saya USG, ternyata batu ginjal saya yang kiri itu +1,5, yang kanan +1. Solusinya saya gunakan ini, degan, ya, degan kelapa hijau yang masih muda. Nah, ini warnanya kelapa hijau itu kalau diiris ini warnanya agak ungu-ungu, ya. Nah, ini kelapa hijau. Kelapa hijau tapi jangan yang tua bener, yang kemelamut atau yang masih cengkir, ya. Ini dikupas setelah itu direbus. Ya, direbus. Kurang lebih ya 15 menit atau 10 menit. Ini lihat airnya sudah keruh. Nah, airnya sudah keruh, ya. Diperkirakan dalamnya ini sudah anget. Nah, perkara dalamnya sudah anget. Nah, ini kita coba. Ya, kita ke sana. Buka. Ya. Sudah itu. Masih cengkir. Bukan yang sudah banyak kelapanya. Nah, oke. Kita tumbahkan. Nah, ini masih panas, anget. Nah, langsung kita minum ini. Panas. Ah, anget panas. Ini langsung kita habiskan. Jadi satu ini kita habiskan sekali. Saya habis 5 kelapa hijau, 5 hari, 1 hari 1. Setelah itu saya cek ke USG ke yang lain, ternyata apa itu yang kanan itu sudah bersih, yang kiri tinggal 0,5 mili. Ini buktinya, ya. Ini saya di Sambusada, ya, Sambusada kita di lab yang menyatakan kiri +1,5, kanan +1, ya, +1 cm, yang kiri 1,5. Setelah 5 hari, saya ke lab yang lain supaya nggak ditanya. Nanti kalau baru 5 hari, baru 6 hari kok udah lab lagi. Makanya saya ke lab yang lain. Ya ini, ke lab SIMA. UGD, USG SIMA. Ternyata setelah dicek, yaitu yang bagian kanan bersih, yang kiri tinggal 0,5 mili. Sekarang alhamdulillah, saya sudah sehat. Kemarin Cak Naryadi datang ke rumah saya. Saya disarankan untuk laser, tetapi saya nggak salah laksanakan, tapi saya minum ini air degan rebusan, ya, selama 5 hari. Alhamdulillah sekarang sembuh. Semoga saudara-saudaraku yang kena batu ginjal melaksanakan ini mungkin ada manfaatnya. Kalau mungkin kencing kok susah, ya cobalah ngerebus kelapa hijau yang masih cengkir. Ya, nanti baru diminum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.